orang-orang yang bukan Muslim, dia akan cakap, kenapa you puasa? Ataupun bagi mereka sangat kolot, pemikiran kolot. Saya tak nak benda-benda ini terjadi dalam zaman baru ini. Dan juga kita kena menghormat kepada agama yang lain. Hai, saya Su Win Sin. Sekarang banyak orang panggil saya Dr. Su Win Sin. Saya pernah menjadi Miss World Malaysia. Saya merupakan seorang pelakon, penyanyi, komposer dan sekarang saya menjadi pencara dan juga Profesor Matnya kat UiTM. Sebenarnya, sejak kecil lagi, saya memang nak puasa. Sebab kat Malaysia, saya nampak kenapa banyak orang boleh puasa, boleh tak makan, tak minum sampai 12 jam, 13 jam saya nampak. Tapi masa itu, saya takut. Dan sampai saya masuk ke bidang Melayu, di situlah saya membuat niat bahawa jika saya dapat sesuatu, saya nak puasa. Jadi tahun itu memang saya dapat satu program yang besar yang di mana benda itu menjadikan saya popular dan untuk menunaikan doa saya puasa. Lepas satu tahun saya ingat saya tak akan sambung puasa. Itu masa itu 11 tahun yang lalu. Lepas satu tahun saya cakap, puasa itu sebenarnya bagus untuk badan dan juga fokus semua. Tahun kedua pula saya puasa. Tahun ketiga sampai sekarang tahun 11 dah. Masa first time puasa, saya nak cakap, disebabkan saya takut. Okay? Takut saya pengsan, takut banyak benda. Okay? Dan banyak kawan Melayu Muslim saya dah tolong saya. Jadi saya rehearse. Saya puasa berapa jauh dulu, satu bulan. Tapi masa itu juga saya mengambil cuti selama satu minggu sebab saya tahu tahun pertama saya puasa sebab saya tak train daripada kanak-kanak. Saya memang yang minggu pertama hampir saya pengsan. Jadi saya dah standby semua, bukan air, katil. Definisi puasa bagi saya adalah satu bulan yang suci, bukan saja untuk umat Islam, sebenarnya adalah bagus untuk badan kita, minda kita dan juga untuk kita trainkan our determination and juga usaha kita. Okey, bagi saya, saya sentiasa cakap kita hidup kat Malaysia, majority Muslim kan. So saya banyak kerja dengan umat-umat Islam semua. Jadi bagi saya, saya sentiasa cakap kita kena play fair. Jikalau saya nak kerja dengan umat Islam ataupun saya nak tinggal kat sini, saya nak rasai apa yang anda semua rasa. Yang kedua, uji diri itu pasti ada. Dari segi kita cakap banyak, ada banyak lagi cabaran daripada orang-orang yang bukan Muslim, dia akan cakap, kenapa you puasa? Ataupun bagi mereka sangat kolot, pemikiran kolot. Saya tak nak benda-benda ini terjadi dalam zaman baru ini. Dan juga kita kena menghormat kepada agama yang lain. Secara jujur, stres pasti ada. Dah nangis, dah pernah nangis, dah pernah merungut, dah pernah komplain banyak, itu human. Okay? Okay, saya sentiasa beritahu saya sendiri bahawa jikalau tak buat, memang tak ada jalan keluar. Dan jangan kita bandingkan diri dengan orang lain. Sebab stres itu datang bila anda bandingkan diri. Jadi bagi saya sentiasa bandingkan diri saya dengan tahun lepas ataupun semalam. Asalkan saya teruskan usaha saya fokus dan jadi orang yang kita cakap versi yang paling baik untuk diri sendiri, itu yang mendorongkan saya berkembang. Okay, secara jujur, saya dah komankan waktu kahwin saya sebab saya 36 dah. Jikalau saya pernah berfikir bahawa tak nak kahwin, sebab saya faham bahawa jikalau saya ada keluarga, saya tak boleh mengejar impian saya dan jikalau saya betul-betul nak fokus dalam industri semua, kita tahu bahawa industri seni ini sekarang 24/7. So, I dah sacrifice my jodoh. Ana cakap, mungkin saya tak akan kahwin dan saya sentiasa cakap, jika saya tak ada anak, saya ada banyak pelajar. Saya sentiasa cakap, jikalau doktor yang gila ini boleh buat, apatah lagi anda. Bagi saya perempuan yang saya cakap, kita pun tak ada nasib yang betul, tapi kita memang strive on. Dan benda-benda kita tahu bukan satu sprint. Jatuh bangkit pasti ada dan cerita itu akanlah menjadikan anda lebih indah dan tabah. Dan bagi orang-orang sekeliling, anda nak tak orang jahat yang menang? Saya sentiasa cakap, kenapa kita kena bagi mereka menang? Jikalau anda tak nak mereka menang, berusahlah sampai akhir. Sebab mereka cakap saja tak buat kan? Kita yang buat kan? Jadi, it's always like that. The duo will always win. Dan siapa yang
boleh kita cakap mengambil stres ini, itulah yang akan menjadikan anda seorang yang hebat. Hebat daripada beyond your imagination.